I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Agrohome, yang membahas tentang tanaman buah dalam pot. Nah, hari ini, pagi ini saya akan memetik ya tanaman buah belimbing madu. Nah, kebetulan ini buahnya sudah mulai masa-masa. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe. Yang belum, yang sudah, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Nah, kali ini saya akan memanen ya belimbing madu. Nah, kebetulan hari ini waktunya kayaknya sudah matang-matang semua ya belimbingnya. Nah, ini bisa kita lihat ya tabulan pot belimbing saya. Tingginya kurang lebih nggak ada 1 meter ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini buahnya udah mulai oranye ya, karena saya lebih suka warnanya yang kalau misalnya sudah oranye itu manisnya luar biasa ya. Kalau untuk belimbing, makanya saya nunggu oranye dulu baru saya petik. Nah, hari ini ada beberapa sebagian ya buah sudah mulai oranye. Nah, ini saya akan petik. Ini cukup banyak sekali ya buahnya. Nah, sebelumnya biar bagus buahnya saya pupuk KCL ya, biar cantik, biar oranye, biar manis, biar padat airnya. Saya kasih pupuk KCL ya per 10 hari sekali. Nah, ini sebagian udah ada yang menguning, sebagian masih ada yang hijau. Nah, ini sudah terlalu oranye sekali ya, jadi harus wajib saya petik, takutnya nanti buahnya busuk ya. Nah, ini dua, ini sudah oranye sekali nih. Tapi kalau di HP kelihatannya tidak oranye ya, tapi kalau langsung nengok di pohon dia oranye warnanya, jadi beda. Nah, ini udah oranye banget ini. Nah, ini buahnya agak sedang ya, nggak kecil nggak besar, karena buahnya terlalu banyak, jadi pembagian nutrisinya itu dibagi-bagi ya. Tapi pernah dulu ada sih satu besar banget, buahnya satu ya, tapi besar banget ya. Ini karena terlalu banyak jadi nutrisinya terbagi-bagi ya ke bagian buah yang lain, jadinya kecil-kecil, apa sedang-sedang ya buahnya, tidak kecil tidak besar. Buahnya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini udah orange banget nih. Saya suka banget kalau misalnya kalau belimbing buahnya udah orange, itu sangat manis ya. Anak saya aja lebih suka ya belimbing ini karena manis. Biasanya dia nggak suka karena dikira belimbing itu rasanya asam ya. Ini udah orange banget nih. Nah, ini lagi cukup beberapa saja ya yang kita ambil, yang sedang masih kondisi kuning tidak saya ambil, yang orange saja yang saya ambil. Nah, ini nampak kelihatan orange-nya. Nah, belimbing madu ini tidak pernah ya berhenti berbuah. Nanti setelah berbuah ini nanti akan menyusul lagi ya bunganya. Jadi tidak pernah berhenti, dia saling menyusul terus ya bunganya. Itu yang saya suka dari belimbing madu. Nah, ini
ada 6 buah yang saya ambil, lumayan buat nutrisi vitamin ya. Vitamin ini kandungan airnya cukup banyak nih ya. Dan vitamin C nya ini, kandungan vitaminnya terutama vitamin C ya. Nah, sebagian masih menghijau dan menguning ya. Jadi yang menguning, yang apa itu tidak saya ambil, yang orange saja yang saya ambil. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau koleksi, silakan cari ya bibitnya. Banyak dijual tempat jual tanaman buah ya. Bilang saja cari belimbing madu. Atau boleh juga jenis tanaman lainnya seperti jambu madu deli atau jenis jambu lain-lainnya ya. Bisa juga. Nah, ini umurnya udah kurang lebih saya tanam dari awal tanam itu sudah 5 tahun ya. Masuk 5 tahun ini. Jadi buahnya tidak pernah berhenti ya. Nah, ini. Nanti setelah ini pasti nanti ada calon bunga yang baru tumbuh lagi ya, seperti itu pohonnya. Jadi dia tidak pernah berhenti ya berbuah, kecuali memang sengaja pangkaskan total buat percabangan baru. Nah, itu baru berhenti berbuah. Oke, cukup kali ini saja proses pemanenan belimbing madu saya yang ada di dalam pot ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe. Yang sudah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh di komen di bawah tentang tanaman buah dalam pot. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Tabulan Pot.